Viral, seserahan mewah lamaran di Gembong Pati, bawa mobil hingga kerbau. Pasangan yang sedang melakukan lamaran di Pati, Jawa Tengah berhasil membuat kehebohan lantaran isi seserahan mewah yang diberikan untuk calon mempelai wanita. Pasalnya barang-barang yang diserahkan sebagai seserahan itu sangatlah mewah, mulai dari uang tunai ratusan juta, mobil keluaran terbaru, sepeda motor, dan satu ekor kerbau. Selain itu tampak pula iring-iringan sejumlah mobil yang membawa barang-barang seperti emas, kosmetik, pakaian, sampai hasil kebun. Lamaran dengan barang seserahan yang mewah itu viral di media sosial usai diunggah akun Instagram @undercover.it Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Tampak dalam video tersebut barang mewah berupa mobil Honda HR-V, motor Honda PCX, kerbau, dan uang tunai sejumlah 100 juta rupiah yang dibawa. Sementara di bagian belakang mobil terpasang nama kedua calon pengantin yakni Henry dan Salwa. Uang ratusan juta yang akan diberikan pada calon mempelai wanita pun turut dipamerkan dalam kotak kaca. Dalam video tersebut juga tampak sosok calon mempelai wanita yang sedang menunggu di rumahnya bersama keluarga besar. Diperkirakan biaya seserahan yang diberikan untuk calon mempelai wanita itu menghabiskan dana hingga miliaran rupiah.